terngiang-ngiang di telingaku lagu Terpesona. Tetapi siapa pemilik sebenar suara tu? Jadi pada hari ini kita akan react pemilik suara sebenar lagu itu. Jadi sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini, kita intro dulu, geng. Yo, what's good bro, welcome back with me, Makan Syafizi, aka Seven Fingers. Okay guys, pada video kali ini kita akan react seorang TikTok famous yang tengah viral sekarang ni dengan suaranya dan lagunya yang bertajuk Terpesona. Lagu ni terngiang-ngiang tu sebenarnya dekat telinga aku dan dekat otak aku ni. Tapi aku tak tahu macam mana rupa pemilik sebenar suara tu kan. Jadinya ada salah seorang subscriber dan juga viewer Seven Fingers channel forward kepada aku dan juga share kepada aku TikTok cover dia kan, dan juga account sebenar dia, dan aku baru tahu oh rupanya dia ni, iaitu Bulan Sutena. Bulan. So aku baru buka dia punya account TikTok ni dan kita react sama-sama kan. Jadi sebelum kita react video kita pada hari ini, selamat datang ke Seven Fingers channel dalam segmen reaction. Okay, jom kita tengok video coveran pertama dia. Aku dah tengok tadi, aku scroll kan. Satu lagu je dia cover. Banyak lagu dia cover sebenarnya. Dan aku ingatkan satu lagu je. Kita tengok video yang pertama guys, jom. Gila. Lain macam ada punya cover. Suara dia lunak. Betul lah. Sama lah dengan lagu tu kan. Okay, next coveran daripada Bulan. Kau tinggal turun naik terus. Lagi. Kau tinggal turun naik. Ada bunyi burung tu. Kuku. Tinggal turun naik. Kau tinggal always naik turun naik terus. Kau goyang kasih keluar kau punya jurus. Tak jadi. Aje je. Kita bukannya pandai menyanyi pun. Saja je tu. Janganlah marah. Okay, next video. Ikan hiu makan samyang. Okay, asik. Tidur sayang. Aduh. Tolong. Kejang. Tolong, kejang. Sudah malam. Kenapa belum tidur? Ya, soalnya lagi ngeriak kamu nih. Tidur atuh. Okay, sip. Tidur ya. Okay. Bantu. Sepertinya ditabrak sama mobil ini rasanya. Okay. Kita tengok video ini pula. Dia lagu Terpesona. Oh, duet. Oh iyalah, samalah. Ku terpesona. Terpesona. Ku terpesona.
pesona. Natap menatap wajahmu yang manis. Terima kasih. Dia tunjuk macam ni kat aku. Okay, kita tengok next video. Penginapan murah di Bali, cek. Penginapan jadi, murah di Bali, cek. Kak aku guys, pembayarannya cuma 200 ribu. Oh, 200 ribu. Rupiah kalau di Malaysia berapa eh? 400 ringgit kot. 500. Tuh, ya kot. Eh, ya ke? 100 ringgit, 200. Tak tahulah aku. Poolnya sama kitchen. Okay, ini gambarnya guys. Cantik lah. Perabot kayu semua. Dia punya apa? Ni apa nama? Kasur eh? Kasurnya diperbuat daripada kayu. Aku suka. Ya dong. Bah. Terpesona. Aduh. Terngiang-ngiang gitu ya terpesona. Si canda terpesona. Ceng, kita masih. Oh, kamar mandinya. Ini apa ni? Kabinet. Kabinet eh? Sinkinya. Masuk. Eh. Masuk ke kamar mandi. Iya, mantap. Nah, kalau ini. Wah. Ada ni tu, private. Apa, private pool sekali. Cantik. Pemandangan dari atas, ada suara. No, background sawah tu. Sawah ni. Sawahnya adem kan? Ya, subhanallah. Apalagi kalau sore-sore, gak bisa ngomong dah aku. Ya betul. Alah mana tadi. Cantik betul geng tadi. Kau nampak tak dia punya tu. Boleh lah tu ya. Next destinasi di Bali. Boleh lah tu. Okay guys. Kita lihat video terakhir kita pada hari ni. Soalnya udah berapa lama ni direkod ni. Boleh ke video terakhir? Nanti dulu lah. Ini video kita tengok dulu. Yang hitam. Oh yeah. Pacarku yang pertama. Oh. Tak ada suara dia tak tipu. Asik. Sangat manja padaku. Yeah. Yang putih. Pacarku yang kedua. Wah, pacarnya banyak sekali. Ramai kali ya. Tampan dan kaya. Cinta mati padaku. Aku tak yang mana mesti kupilih. Dua-duanya sama ganteng dan kaya. Yeah. Dua kenapa harus satu? Wah, kalau bisa dua kenapa harus satu? Oke, kita tengok yang next pula. Di mana ada jawabnya? Tiba. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga. Wah. Lagu siapa nih? Abby G ya? Bukan ya? Kali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat sahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Wah, gila.
Gila, mesejnya tu sampai, geng, tak tipu. Mantap, mantap, mantap. Lagu tadi tu memang sesuai lah kan untuk kita, untuk pengakhiran reaction kita pada hari ini. Apa sampai tu mesejnya tu, sampai dia punya emosi jiwa dia. Sedap suara dia ni, tak tipu. Bulan Sutena, jangan lupa untuk di follow, guys. Jadi gimana dengan video reaction kita pada hari ini? Puas hati, tidak puas hati? Terbaik ataupun tidak? Kalau korang masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk like this video, share this video kepada rakan-rakan korang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Okay guys, jangan lupa untuk komen di bahagian ruangan komen di bawah. Dan juga korang boleh request dekat aku untuk aku react video apa. Dan juga jangan lupa untuk provide link sekali lah kan dekat bahagian komen tu. Senang sikit aku nak cari. Okay guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.